guys, hari ini aku akan memperkenalkan ke kalian ke kacang terbaik di segi harga, tapi kacangnya memang mempunyai nutrisi yang bagus. Kacang pistachio tentunya. Di sini aku akan memperkenalkan dari Wonderful, punya mereknya. Ada berbagai rasa yang kalian bisa temukan loh guys. Jika di ulasan sebelumnya, kita sudah membahas sebelumnya mengenai kacang chestnut, ya. Kita pernah membahas juga dulu namanya kacang almond. Kali ini waktunya pistachio. Di sini aku udah buka nih guys. Yuk kita amati lebih lagi karakter kacangnya. Di mana dia mempunyai kernel, skin, dan shell atau cangkangnya, ya. Langsung saja kita akan amati dalamnya. Mudah banget dibuka guys. Nih di dalamnya seperti yang aku sudah bilang, memang ada lapisan kulit tersendiri. Tapi ya, kacang ini sangat pas sekali buat kamu ngemil ataupun bikin kue guys. Harga per kilonya kurang lebih dari 600 sampai 700-an. Beberapa di luar negeri ada memang yang ditanam sehingga bisa dimakan masyarakat di langsung dari pohonnya. Tapi kalau di Indonesia, kita harus import kacang-kacang ini. Nah, kalau kita bandingkan kacang chestnut, ya cukup besar. Nah, kacang walnut juga besar, tapi tidak sebesar kacang chestnut. Nah, kacang pistachio memang ukurannya lebih kecil. Pistachio sendiri ya agak-agak mirip ya, seperti almond. Ya, kurang lebih ukurannya seperti ini. Oke. Ya, ini bisa di roasted oven. Ini roasted oven, bisa di boiled juga. Nah, kalian suka makan kacang apa nih guys? Boleh komen ya.